Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera kepada penonton channel Fizzband. Berjumpa lagi kita hari ini di channel Fizzband ni, channel masakan. Hari ini Fizzband nak tunjuk satu lagi resepi, iaitu kari sotong Chennai kuah pekat. Ni Fizzband nak tunjuk bahan-bahan kita nak gunakan untuk buat kari sotong Chennai yang kuah pekat ni. Untuk buat kari sotong Chennai ni, Fizzband gunakan 1 kilo sotong yang telah dibersihkan dan dikelam macam ni. Bahan-bahan untuk menumis: 1 inci halia, 1 biji bawang besar, 3 biji bawang merah dan 5 ulas ataupun 7 ulas bawang putih bergantung pada saiz dia. 3 bahan ni kita akan kisar kejap lagi untuk menumis. 3 biji bawang merah dipotong 2, 1 biji bawang besar dipotong 4, 2 biji tomato dipotong 4 macam ni. Yang ni kita nak masukkan dalam kari sekejap lagi. Kulit kayu manis 1 keping macam ni, 3 biji buah pelaga, 10 kuntum bunga cengkeh, 1 kuntum bunga lawang. Ini pun untuk menumis juga. Daun kari, 500 gram santan, santan pekat 1 paket rempah kari. Untuk buat kari sotong ni, Fizzband gunakan rempah kari daging 1 paket yang 250 gram tu. Garam dan gula cukup rasa, dan 1.5 liter air, dan air asam jawa Sekarang Fizzband nak tunjuk cara nak buat kari sotong Chennai kuah pekat ni. Masukkan halia, bawang merah dan juga bawang besar. Dan bawang putih Masukkan sedikit air dalam blender ni. Kemudian kita kisar sehingga lumak. Ini dia 3 bahan telah kita kisar Itu halia, bawang putih dan juga bawang merah Panaskan minyak lebih kurang setengah cawan. Kemudian campurkan 1 sudu minyak sapi dan minyak ni untuk menumis. Setelah minyak ni panas, masukkan kulit kayu manis, bunga lawang, bunga cengkeh hingga buah pelaga tadi Masukkan daun kari. Kemudian masukkan bahan yang telah kita kisar tadi Kita bawang besar, bawang merah, bawang putih juga halia Tumis sehingga pecah minyak hingga naik bau. Setelah pecah minyak, kita masukkan rempah kari Kemudian masukkan air. Air ini lebih kurang 1 liter Kacau perlahan-lahan. Kemudian masukkan santan. Kemudian masukkan air asam jawa Air asam jawa ni lebih kurang
dalam, kalau asam jawa yang tak ada biji tu, kita ambil dalam satu sudu besar, kemudian campurkan dengan sedikit air. Masukkan gula 3 sudu besar ya. Tepus cukup rasa. Garam lebih kurang 2 sudu teh. Tepus cukup rasa ya. Kejap lagi nanti dia mendidih, kita cuba sedikit kuah ni. Kalau terasa kurang garam, tu tambahlah garam sikit, gula sikit ya, bagi imbang. Jangan terlalu manis ya. Kemudian masukkan sotong ya. Soto ni Fizman selitkan dengan lidi ya, supaya tidak tercabut daripada badan dia. Nanti nak makan kejap lagi, kena buanglah lidi ni. Kalau tak nak guna lidi, pakai nak letak macam tu pun boleh. Ikut suka penonton ya. Kemudian masukkan bawang besar, bawang merah dan juga buah tomato ya. Yang kita potong 4 tadi. Kacau perlahan-lahan. Kita tunggu sehingga ia mendidih ya. Kari sotong kita dah hampir mendidih ya. Sotong ini pun dah hampir masak. Tunggu kejap lagi. Kacau perlahan-lahan ya. Sekarang kari sotong China kita dah pun mendidih ya, dah masak. Sebelum kita angkat tu, masukkan sedikit daun kari ya. Sebelum kita angkat ni, nak bagi naik aroma dia. Kemudian bila kita angkat ya untuk dihidangkan. Ini dia para penonton China Fizban semua. Kari sotong China kuah pekat dah pun siap ya. Dia dihidangkan untuk dimakan dengan nasi kejap lagi. Yang kuah dia tak pekat tu, melekat dekat sotong tu. Sedap makan dengan nasi panas ya. Para penonton semua boleh mencubanya buat di rumah. Jadi makan dengan keluarga. Resepinya mudah saja dan tentu sedap daripada Fizban. Dan jangan lupa untuk subscribe Fizban channel. Tekan Fizban, subscribe, like, share dan juga komen ya. Dan nantikan video-video seterusnya daripada Fizban channel. Selamat mencuba dan selamat menonton. Kari sotong Chennai kuah pekat Fizban. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.